Ini kenapa kan udah muncul? Semua sudah siap. Berkendaralah dengan aman. Belok kanan ke Sukarela 5. Kemudian belok kiri ke Haji Batu. Thank you.
pertama sih. Ya asik ya. Di kiri di portal
harus lewat mana ini? Lewat mana ini? Ditutup jalanan bingung. Bang, maaf ya. Kalau yang ke situ lewat mana bang ya? Kalau nggak di portal. Komplek bawah. Lalu Gang Cherry ini komplek bawah. Amalia. Iya. HP-nya HP berapa bang? RT 0102. Oh, bawah komplek. Komplek ya. Berarti lu muter. Oh, enggak sini lo sapi keluar kan komplek rumah sakit Akidah. Iya, Mas. Itu kan sekarang ada RT 102. 102 bawah. Ya, Bang, masih Bang ya. Kalau dekat mah taruh aja mau di Bang Abang jalan ya. Masih jauh kayaknya. Iya, masih jalan. Bang, jalan raya lagi. Jalan. Masih Bang putar aja. Masuk peninggalan permai kali ya? Iya. Ya, Bang ya. Sudah siap. Mari kita berangkat.
antar bang. Itu nanti ada kafe lewat sedikit sebelah kiri. Berarti ini bukan bang ya? Bukan, ini komplek peninggilan. RT 01 atau 02? Iya benar sama dia. Ini keluar ke kiri ya. Ntar sebelah kiri ada kafe lewat sedikit ke kiri tuh. Oh iya, masih bang ya? Salah kalau RW-nya. RW 3 situ. Kalau RW-nya 03 ya, 03. Benar. Yang ada Indomaret. Enggak, dia benar RW 03. 03 iya. Berarti kalau RW 3. Nah, situ. Buka ke kiri ada kafe ntar sebelah kiri. Nah, lewat sedikit kiri. Eh, Pak, masih Bang ya? Kalau Mandiri rental mana, Kong?
Mandiri rental. Rental mobil. Iya, las ini situ, situ. Las ini. Atas ya. Mana lagi, bego? Itu bawah. Itu. Rental PN. Ono ya? Iya nih nih. Bro, lurus. Kan ada gang pertama kanan gang gede. Oh ya. Ya. Kayak di situ sih, Bang. Ini rental itu doang. Ini rental 0103 kan? Iya. Ya, nah, stop ya. Iya, Bu. Ibu Amalia ya? Ya, Bu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Udah selesai, Bro. Sekarang arah pulang, Bro. Kita lanjut, Bro. Beginilah suasana, Bro. Gang Haji Umar. Tangerang Selatan, Bro. Di jalan ini masjid. Arah pulang mana nih, Bro? Kanan kiri, kanan kiri. Kanan. Arahnya jatuh ke jalan kiri. Kita pulang lewat pintu air lagi, Bro. Jalan Pondok Aren. Bro, lewat, Bro. Kita perlu arah lewat pintu air lagi, Bro. Jalan Haji Sapri. Jalan Haji Sapri, Bro. Jalan Haji Sapri Parung Sarap. Masuknya Tangerang Selatan, Bro. Beginilah suasananya, Bro. Jalan Haji Sapri. Sampai. Masih di Jalan Haji Sapri, Bro. Tangerang Selatan, Bro, ini.
kanan kiri kanan kiri. Ke kanan masih jalan hari Sabtu lurus pintu air. Nah, lewat pintu air aja, Bro. Indra suasana jalan pintu air, Bro. Suasananya masih lumayan cukup ramai, Bro. Ya, sebentar lagi, Bro, mau pada sahur, Bro. Bro, tukang mie ayam, Bro, Marema, Bro. Jalan pintu air, Bro. Inilah, Bro, suasana jalan pintu air masuknya wilayah Ciledug Tangerang kota ini, Bro. Sambil arah pulang, Bro, ya balik kandang, Bro. Kita ngegeret, Bro, siapa tahu ada yang nyangkut, Bro. Kalau ada yang nyangkut, kita cocok lagi, Bro. Nah, ini, Bro, pinggiran nih, Bro. Pinggiran kali pintu air nih, Bro. Ini pemancingan, Bro. Sebelah kiri kita pemancingan nih, Bro. Pemancingan Jomen. Pintu air Parung Serap nih. Masuk wilayah Tangerang, Ciledug Tangerang Kota, Bro. Nah, ini tempat nongkrong-nongkrong, Bro. Sini. Adem kalau mau buka puasa di sini, Bro. Tuh. Rujak es kelapa tinggal Bang Adi nih, Bro. Begini suasananya nih, Bro. Pintu air Parung Serap Ciledug Tangerang nih, Bro. Nih, Bro. Nih, kalau di sini nih, ini bukan pemancingan nih, Bro. Allah Akbar. Cuman sayang, Bro, di sini nih, Bro. Orang pada buang sampahnya pada sembarangan nih, Bro. Ini kalau hujan gede nih, Bro, di sini, waduh, ini kali luber, Bro. Amsong semua di situ, kelelep. Gak kelihatan nih, Bro, kalau di bawah, kalau di segini enak, Bro. Jalanan tenang, Bro. Ini rasanya, ini, Bro. Ini pemancingan juga, Bro. Ini pemancingan umum siapa aja boleh, cuman harus bayar 4.000, Bro. Nah, ini pintu airnya, Bro, nih. Pintu air nih, Bro. Kalau kita gerombongan ada yang mancing, Bro. Dapat, Bang. Gabus ya? Kalungnya lebih gede dari. Dorong aja pakai curug, Bang. Pakai curug, dorong. Tadi gak pakai telunjuk. Gedotnya sakit, hah? Dalamnya kayak gak ada geriginya. Ini? Iya. Beda sama lele kali ya? Beda, kalau lele mah kan halus dalamnya. Ini mah nyedot sakit, darah tuh tadi tuh. Tuh. Tulis, Bang. Ini dikit lagi nih. Ah.
masuk lagi, bro. Dapat masuk lagi, kok ini. Apa midi suruh belanja ini mah? Apa midi jombang lah. Mati itu. Hidup kali itu, Bang. Kalau gabus mah kuat. Kita tangkap lagi, bro. Suruh belanja, bro. Apaan di Jombang? Kita lewat pintu air lagi, bro. Oke, siap, bos. Dalam 1,1 km. Belok kiri ke Raden Patah. Oke, siap, bos. Masih di jalan pintu air Ciledug Tangerang nih, bos. Beginilah, bos. Suasananya, bos. Tapi bos, di sini bos, kalau siang sore, woi, pada berjejer bos, orang-orang nih bos, rujak es kelapa Bang Gandhi bos, pintu air Parung Serap Ciledug Tangerang nih bos, kawasan pemancingan jomon Ciledug Tangerang nih bos, di sini ikan lele, ikan mas, bawal komplit bos. Rumah makan juga ada nih bos, tuh rumah makannya bos. Yang mau buka bersama silakan datang. Aduh, apaan tuh bos? Kepala gua diantem. Apa bos ya? Dari kepet bos. Sekolah batan. Gini. Jadi merinding bos. Ngeri bos. Kayak dikepet pakai daun apa bos tadi ya? Padahal nggak ada yang ngondol bos. Merinding bos lewatnya bos. Untung bos nggak kena muka. Kenanya kena kuping doang bos. Baru kali ini bos lewat situ nggak kayak biasanya bos, lewat yang pintu air tadi bos. Baru kali itu bos kena kepretan bos. Untung bos kena kuping bos, coba kalau kena muka, aduh, jangan goler kita bos. Masih di jalan pintu air bos, Parung Serap Ciledug Tangerang bos. Mau masuk wilayah Tangerang Selatan bos. Jauh banget bos, ngambilnya bos. Apa ini di Jombang bos? Ini gak salah ini orang ya bos. B
bensin masih lumayan nih bos, 1, 2, 3, 4 trip bos. Nah ini kita masuk lagi bos, jalan Haji, jalan Haji Sapri nih bos, Tangerang Selatan nih bos. Gara-gara tadi nih bos, aduh masih merinding kita bos. Aduh. Belok kiri nih bos, ini jalan Raden Patah nih bos. Jalan Raden Patah nih bos, Tangerang Selatan bos. Jam segini anak jalanan nih bos, lancar nih bos, ada 1-2 nih bos. Woi bang, pelan-pelan bang, kalau nyenggol dikit nggak ikut lebaran lu bang. Woi tong tong, pelan-pelan tong. Mana nih bos, apa mirinya bos? Oh itu bos, depan bos. Masih di jalan Raden Patah nih bos, arah Bintaro nih bos. Ciputat lewat sini bos, Bintaro Ciputat lewat sini bos. Isi bang, tempat lewat ya. Jungkir balik. Iya. Aduh. Banyak banget. Iya, situ kan. Assalamualaikum. Bang, ini di sini bang ya? Iya, iya. Atas nama Fauzan. Belum berapa belum bisa pak? Belum bisa. Yang rokok itu dua kan ya? Iya. Ini 2516 pak. 25 Silang ya. Kita antar lagi bro. Mari ambil Jombang Raya, Jalan Sumatera Tangerang Selatan. Bang. Kita antar lagi bro. Jalan Jombang Raya nih bro, arah kawasan Bintaro bro.
Hey. Habis sahur, bro. Anjir. Copot lagi. Dalam 300 meter. Hampir. Belok kanan. Mata bro. Iya dong. Hampir bro, jatuh. Aduh. Bintaro Regensi, bro. Dalam 200 meter, pada putaran ambil jalan keluar kedua ke jalan Sumatera. Patah ini, mana ini? Blok 14 nomor 3. Antar bang. Ya. Ya. Blok 14. Ya sih bang ya. Siap, bos. Pada bundaran ambil jalan keluar kedua ke jalan Sumatera. Nih jalan Sumatera nih, bos. Ini bundaran jalan Sumatera nih, bos. Lurus, terbalik. Dalam 200 meter, belok kanan ke jalan Sumatera. Siap, kemudian bos. Kemudian belok kanan. Patah ini kemana ini? Antar bang. Blok 14 nomor 3, bang. 14 nomor 3. Ini berapa? 4 menit. Hah? Ini berapa? I1. Nomor 14. Satu nomor 14. 14. Nomor 3. Ini berakhir ini nomor 1. Nomor 1. Ya, asyik bang. Semua oh, iya. Sudah siap. Mari kita berangkat. Semua sudah siap. Udah, mari ini. Kita berangkat. Bang. Lihat sama-sama. Pas selesai. Kasih bintang 4. Lanjut. Di mana tokonya? Oke, kirim. Masuk lagi nih bos. Oh,
Satu aja lah. Bersiap-siap, berkendaralah dengan aman. Lanjut. Belok kiri. Sudah. Balik lagi ke tempat tadi, bro. Dalam 100 meter. Pada bundaran ambil jalan keluar pertama ke Jalan Jawa. Siap. Aduh. Seneng berani sendirian, eh. Kok tak ngantar, masyarakat. Pada bundaran ambil jalan keluar pertama ke Jalan Jawa. Jalan Jawa. Dalam 200 meter. Jombang Layar. Siap. Ya nih bos, ambil, wih, lurus. Dalam 600 meter, belok kanan ke Pondok Aren Raya. Inilah bos, jalan Jombang Raya nih bos. Tuan bang, hey. Dalam 300 meter, belok kanan. Sini, buset neng. Di sini ngelayap neng, cari malu no. Belok kanan, bro. Dalam 200 meter. Pondok Aren nih, bro. Jauh banget bro,
ambil lah pintu air. Buset, yang tempat tadi gua yang di kepret ini tuh kali ya. Kira-kira jalannya di portal lah gitu. Ya, mudah-mudahan enggak lah ya. Bro, kanan kiri, ini bro jalan Masjid Al Hikmah. Oh ini jalan Masjid Al Hikmah bro. Bisa kemana nih bro? Kayaknya nih bro, bantenan bro ini. Kebantenan nih bro. Bentar bro, ini masih wilayah jalan Kebantenan Tangerang Selatan nih bro. Anda telah sampai di tujuan. Situ orang ini sampai bro. Di Gojek bu. Ini mau ada siapa ya? Berapa itu ya bu? 6291. Oke. Auto. Ya, ya, makasih Bu ya. Ini kemana tuh, bro? Ambil Kebantenan, Puskesmas Tangerang Selatan. Waktu kita melalui rute ini mirip dengan Kebantenan, Japos Raya Tangerang Selatan. Dalam 200 meter, belok kanan ke Kebantenan.
Apa lah ya. Mana lah ya. Jalan ke Bantenan ini bro, suasana jalannya lumayan sepi nih bro, orang-orang udah pada tidur bro. Ya sebentar lagi bangun bro, pada sahur bro. Tong, bangunin sahur Tong. Hey, si Neng mau tidur Neng. Masih di jalan ke Bantenan nih bro. Si abang mau kemana itu bro? Nyari makanan kayaknya dia bro. Tidur Tong. Dalam 300 meter, belok kanan ke puskesmas. Masih aktif bro. Lanjut bro. Masih di jalan ke Bantenan nih bro. Jalanan ya lumayan sepi bro, orang-orang belum pada bangun bro. Baru jam berapa ini bro? Jam berapa ini ya? Pukul 12:30 bro. Kita gaskan bro. Siap. Masih di jalan ke Bantenan nih bro, arah puskesmas bro. Aduh wah, dong sayuran udah mulai buka bro. Di sini udah mulai ramai nih bro, orang-orang udah pada bangun. Udah siap-siap ada sahur bro. Pos juga ada bro yang lagi tidur. Yang Haji Salim kan? Bro, udah pada siap sih bro. Mau bangun puasa nih. Udah siap-siap bro, udah mau bangunin sahur bro. Nah ini baru masuk jalan puskesmas nih bro. Wah iya.
ini buat jalan kampung Pondok Jengkol nih loh. Ini masuk wilayah kampung Pondok Jengkol. Tangerang Selatan nih loh. Jalan Puskesmas Pondok Jengkol Tangerang Selatan itu. Suasananya ya masih sepi ya. Orang-orang belum pada bangun, belum pada siap-siap itu. Lumayan jauh bro, 300 meter lagi nih bro. Woi, bang Sabang kan. Jalan ini bro, Google mah tahu banyak, Google kagak tahu, Google udah tahu. Iya tembus sampai sini. Dalam 400 meter. Ini Pondok Aren Raya nih bro. Japos Raya. Japos Raya. Oke bro, masuk wilayah Tangerang Selatan nih bro. Nih bro, Alfamidi bro masih buka bro, 24 jam bro. Belok kiri ke Japos Raya. Ini saya belok kiri bro, Japos Raya. Kalau ke kanan itu bro, arah Bintaro lurus itu arah ke Ceger. Sampai tujuan bro, mana nih bro? Aduh gak kelihatan bro, belakang mata aing nih. Di fotokopi seberang, aja mas. Fotokopi seberang. Mana fotokopi? Fotokopi seberang SD ya mas. Fotokopi. Oh ini. Ini tuh bro. Kita naik dulu.
Ini bro, berarti ini bro, bener nggak ya? Assalamualaikum, Bang Rehan ya? Ya. Ya, 60.600 ya. Asbang maaf. Ya, kasih bang. Ya, kasih bang ya. Udah selesai. Kasih bintang 3 kirim. Nah, kita sekarang arah balik kandang nih bro. Pulanglah bro ya. Banget bro, arahnya bro. Udah dapet 60.000 bro. Bayar cash 60.600. Gak ada deh 60.000. 60.000. 60.200. Berarti tadi 62.000. Lumayan bro. Sekarang arah pulang nih bro. Sambil ngegeret, siapa tahu masih ada yang nyangkut. Kita cocol lagi bro. Jalan Pondok Jati nih bro. Eish, Pondok Jati masuk wilayah Tangerang Selatan ya bro. Di sini lumayan jalanannya cukup lumayan ramai nih bro. No, banyak bocah-bocah lagi pada main bola bro. Sambil menunggu sahur bro. Kayaknya dia siap-siap mau ngebangunin bro. Nih bro, tukang kelapa nih bro lagi sekarang. Tukang kelapa lagi marema nih bro. Apalagi besok nih bro. Udah siap-siap pokoknya ya. Tukang kelapa besok-besok ngejo bro. Masih di wilayah Pondok Jati nih bro. Pondok Jati Tangerang Selatan nih bro. Jalanan ya cukup lumayan nih bro. Ya lumayan rame, enggak di sepinggan nih bro. Soalnya kan warung-warung masih pada buka bro. Wih, ada apa nih bro? Wih, udah pada siap-siap nih bro. Saya mau ngebangunin sahur bro. Si Neng habis beli buat sahur kayaknya. Masih di jalan Pondok Jati nih bro. Sekarang baru jam 2 nih bro. Lumayan nih bro, orang-orang udah pada siap sahur nih bro. Bro, saya siap-siap jalan Pondok Sari, Pandan Sari bukan Pondok Sari. Tuh, baru tuh ada cuci motor. Hmm.
baru masuk wilayah jalan Lapos Raya Pondok Jati nih bro. Jalanan ya udah sepi bro, orang-orang belum pada bangun, belum siap-siap nih. Kalau warung sih standby 24 jam ya, itu ya warung Madura itu begitu bro, standby 24 jam bro. Uang sate nih bro, siap-siap kipas-kipas bro. Nah ini mas Koran Cordova Paut Amanah Bunda Titi Cordova. Bocah bodoh ngapain tuh bro? Oh bangun sahur. Udah siap-siap tuh bro. Udah mulai mau pada bangun sahur. Kampung hati-hati bang, jalan bang ya, selamat sampai tujuan bang. Nah ini masuk ini bro, baru masuk ini jalan Haji Diri nih bro. Jalan masih sepi nih bro. Kenapa di sini masih sepi? Di sini wilayah komplek bro. Kalau komplek sama perkampungan biasa itu beda bro. Kalau komplek jam segini ya, ya rumahnya pada di gerbang bro. Tuh, gerbang semua. Ini baru masuk perkampungan nih bro. Perkampungan jalan Haji Diri nih bro. Haji Diri Tangerang Kota nih bro. Beginilah suasananya nih bro. Masih sepi bro, orang-orang belum pada bangun nih bro, masih pada tidur bro. Oh udah satu dua nih bro, udah mulai pada bangun nih bro, udah siap-siap bro. Masih di Jalan Haji Dirin, Ciledug Tangerang nih bro. Begini suasana perkampungannya bro. Nah ini udah mulai rame nih bro. Nah ini bro, jalan Haji Diri nih bro, Ciledug Tangerang. Oke, cukup sampai di sini aja, bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.